Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hang nampak ni. Kita dah bawa nak mandi ke. Kalau boleh selam, kita selam. Kita sampai dekat telaga Tok Sheikh. Ini telaga Tok Sheikh. So, ini kali kedua sebenarnya saya sampai sini. Dulu waktu sekolah dulu saya dah sampai sini juga. Tapi main celup ayang ajalah. Kali ini kita nak mandi sungguh. Ada orang kata mandi kat sini untuk ambil berkat dan sebagainya. Sebenarnya, kalau kita kata ada keberkatan kepada tempat, dia tidak ada keberkatan kepada tempat ni lah. Cuma yang jadi isunya adalah ni kawasan yang sangat cantik lah untuk mandi dan sebagainya. Dan diberikan kebenaran untuk kita mandi, kita mandi lah. So, kita lawa lah. Kita buat ayak lah. Cukup lawa kawasan ni. Allah ya salam. Ni kalau rumah aku buat sebiji macam ni lawa ni. Padu ni. Ini padu. So kita nak mandi kat sini eh. Tapi tak ada satu perkara yang disebutkan sebagai adab untuk sampai ke satu-satu tempat untuk kita mandi di tempat berkenaan. Cuma kalau kita nak mandi, kita mandi lah. Itu yang disebut kita mandi. Yang jadi isu yang disebut sebagai khurafat ataupun dianggap sebagai satu benda itu, khurafat ni di dalam JAKIM punya garis panduan khurafat dan azimat yang telah dikeluarkan dan telah difatwakan oleh beberapa kerajaan negeri, ia memang menyebutkan berkaitan tentang kepercayaan terhadap telaga. Dan memang perkataan itu disebutkan, iaitu telaga-telaga, sesuatu telaga itu ada keberkatan, boleh menghilangkan sihir dan seumpama dengannya. Jadi kalau anak percaya macam tu, memang tak boleh, dan itu dianggap sebagai khurafat. Khurafat ni dia tertegak atas dalil yang mana? Dia tertegak di atas dalil Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa lahu amruna fahuwa rad." Siapa yang buat satu amalan yang tidak ada di dalam ajaran kami, maka ia tertolak. Dan inilah yang digariskan di dalam garis panduan khurafat dan azimat. Jadi kita tengok eh. Ini telaga dah. Dulu saya sama sampai dah sekali. Ini kali kedua saya sampai dekat sini. So kalau kita nak ambil air ni, air ni setahu saya dia memang air yang boleh diminum. Dia tak semua air yang boleh diminum eh. Tapi air ni boleh diminum dan telah diberikan pengesahan oleh pihak kerajaan negeri eh. Di kerajaan negeri. So kita kena lihat juga isu-isu seperti itu. Tapi ada isu khurafat dan sebagainya yang berkaitan tentang minum air ni boleh settle masalah sihir, tidak berlaku. Bahkan awak tengok orang yang pergi dakwa macam tu, orang yang pergi buat macam tu, hampir tengok hilang dah masalah sihir dia. Tidak bertambah, tidak menghilangkan sihir, tapi tambah sihir lagi dah. Itu kena hati-hati. Yang ni tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Ini adalah garis panduan yang diletakkan di sini, undang-undang dia. Anda boleh baca, siapa nak main sini pun boleh, tak ada masa. Ini tempat peranginan eh. Disaran agar menjaga tertib diri anda pada setiap masa ketika berada dalam kawasan kompleks Telaga Tok Sheikh. Sebab kawasan hutan yang dia buat mampu lah kan. Dilarang membuang sampah, itu biasalah kan. Tapi ada juga disebut di sini berkaitan tentang ditegah melakukan sebarang kegiatan berunsur maksiat dan khurafat di kawasan kompleks Telaga Tok Sheikh. Yang ni bukan kita yang letakkan, kerajaan negeri yang telah letakkan berkaitan tentang isu kegiatan berunsur maksiat dan khurafat. Sebab perkara khurafat memang disebutkan. Disebutkan di dalam agama kita dan disebutkan tegahan terhadap hal berkenaan. Bahkan saya dapat makluman daripada beberapa kawan-kawan kita di Jabatan Agama. Mereka ada buat beberapa serbuan juga di sini. Dan mereka memaklumkan memang ada orang yang sebahagian datang untuk bertapa di kawasan-kawasan ini yang memang dilarang. Jabatan Agama kita telah membuat larangan berkenaan, tetapi kadang orang buat. Jadi dia melampau daripada apa yang sepatutnya. Ayak telaga, macam ayak ni lah ni. Ayak telaga termasuk dalam ayak-ayak yang kita boleh untuk wuduk dan mandi wajib lah. Jadi yang tu sunat-sunat bukan dekat tanah ni lah. Semua tempat je sama macam tu. Kat belah tempat bawah tu pun sama juga.
Kat bawah tu pun sama. Siapa pergi terjun kat bawah tu dapat kelebihan yang sama dengan sini. Tapi yang ni best sebab dia detail. Yang tu saja. Sejuk kan? Tapi syok. Yo, anaknya saya ada orang dalam tu. Dalam toilet. Mai. Okey, mai sini. Tapi itu dia terpotong sikit. Jangan, balik mari. Tak apa, tukar sikit apa? Ya, anak-anak je. Ya, dekat rasa dah. Alah, kau saya ikut-ikut je lah. Pergi pakai baju tu. Okay, Mak Biah pula. Oh, Mak Biah tak sabar dah. Gendek. Mak Biah pula. Mak Biah anak-anak. Kecil siap. Asap dah tak ada tempat dah. Habis, alamak dia kena buka pempas dulu. Okey dah. Okey, buka pempas dulu.